Zona nyaman di sebagian orang merupakan salah satu tempat yang paling aman dalam berkehidupan. Namun, berbeda dengan saya. Senang sekali rasanya saya mencoba hal-hal yang baru. Dan saya merasa PPBS UPI merupakan salah satu tempat dalam mengembangkan potensi yang saya miliki. Saya dari kecil sudah dikenalkan dengan sikap percaya diri, sehingga tumbuh kembang saya dari dulu sampai saat ini dipenuhi dengan kegiatan kesenian, seperti bernyanyi, membuat film dan berakting di depan layar maupun di depan audiens, sampai membawa acara di beberapa kegiatan. Saya merasa di PBS tidak mencari yang terhebat. Namun di sini kita diajarkan untuk saling menghebatkan dengan diri sendiri dengan versi terbaik yang kita miliki. Pemberdayaan masyarakat dalam literasi gemar membaca merupakan target saya. Saya pernah ikut serta mengenai literasi gemar membaca ini bersama rekan-rekan saya pustaka.co. Bagaimana banyak sekali lokasi serta tempat-tempat yang butuh diperdayakan. Menurut data yang dirilis UNESCO tahun 2017, minat baca masyarakat Indonesia khususnya anak-anak berada di level yang mengkhawatirkan. Dari 10.000 anak, hanya 1 orang atau 0,1% yang gemar membaca. Dan saya berharap semoga program ini dapat direalisasikan dengan baik bersama keluarga baru saya di PPBS UPI 2019. Saya Muhammad Fahim Muglis, 20 tahun, Putra Bumi Siliwangi 2019, Inspira Yuvena On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.